dalam hal apa-apa. Katakan ada sesuatu yang baru yang Tuhan siapkan. Amin. Hari ini Tuhan bilang gini, aku membuat sesuatu yang baru. Amin. Amin. Sesuatu yang baru. Gunung Dewa dia bilang amin lebih keras dari Anda. Amin. 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 Ya, jangan kalah keras. Iya kok, bantainya kepada orang. Kurang kencang kok mau hidup. Amin. Amin. Aku akan membuat segala sesuatu yang baru. Saya mulai dari apa arti Paskah. Saudara, banyak gereja bilang Paskah itu apa? Tapi enggak banyak gereja belajar. Enggak banyak gereja belajar. Yang saya maksud gembalanya. Kenapa? Saya sekolah teologi kami berdua, tapi kami baru belajar setelah mengalami kasih karunia. Paskah itu apa? Bahasa Inggrisnya Passover. Amin. Passover apa? Terjemahannya. Dilewati, Passover, dilalui, dilewati. Atau di dalam bahasa dari akan kata pasah, katakan pasah atau pesah, pesah atau jadi pesah, pesah. Nah dulu saya pikir Paskah itu berasal dari kata pesah, pasah atau pesah. Ternyata bukan. Paskah itu, ingat Paskah pertama terjadi di mana? Terjadi di Mesir. Paskah pertama terjadi di Mesir. Jadi kata Paskah itu bukan dari bahasa Ibrani, dari bahasa Mesir. Jadi nanti kita akan melihat pada waktu Tuhan bilang ini buatlah sebuah perayaan begini begini begini. Orang-orang Israel yang ada di Mesir bingung ini mau dikasih apa perayaan ini? Karena mereka sudah ribuan tahun di Mesir, mereka bisa ngomong bahasa Mesir sama kayak kita, meskipun baru 3 tahun kita bisa bisa bahasa Manado meskipunnya ya sedikit patah-patah lah ya. Berarti balik yang patah-patah kita bisa bahasa Manado patah-patah. Mau kalau cuma Kukoji, Doi, setahun kita. Kalau perempatan, dulu kita bilang kalau perempatan naik motor, kong, 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 kong. Kita pilih itu terus-terus, ternyata tre, ya betul. Kita pilih kong, 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 kong. Kita pikir kong itu artinya terus, ternyata tre yang terus. Minta maaf ya yang dari Sidu ya, menganggap ya. Ini bahasa Manado yang asli. Dulu saya pikir Passover, ternyata dari akhir kata, dari kata pes, katakan pes. Pes itu bahasa Mesir. Bahasa Mesir. Kalau di dalam huruf Ibrani dia terdiri dari dua kata. Pes, ini P, katakan P. P itu huruf Ibrani. Yang kedua sin, katakan sin. P itu punya gambar mulut, kan kayak mulut kan? Mulut. Sedangkan sin, sin itu akar kata dari sadai. Akulah Allah El Sadai. Anda tahu sadai artinya apa? El Sadai? Sadai artinya apa? Payudara Allah. Payudara Allah. Allah berfirman kepada Adam, akulah Allah El Sadeh. El Sadeh artinya apa? Payudara Allah. Sama kayak waktu Dennis masih umur 1 minggu, istri saya lagi masak di dapur, tiba-tiba basah kaos yang dipakai. Aduh, Dennis haus. Dennis gak berlutut berdoa, mami, mami di mana kita so haus? Dia cuma tahu dia oi, mau dia tidur. Oi, cuma itu dia tahu. Artinya begini, engkau diam pun Tuhan tahu kebutuhanmu. Sebagai Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Amin. Amin. Banyak orang bingung. Aduh Pak Pendeta, kita sudah bisa berdoa. Tidak apa-apa, kau tidak bisa berdoa. Yang penting kau tetap bisa mempercayai Allah. Amin. Tuhan tidak perlu doaku sebetulnya. Ada banyak orang doa tidak percaya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita selamat. Perjalanan ini berkat Tuhan. Wong itu untuk ucapan di mau ini. Bagaimana? Bagaimana setelah doa padahal? Makanya kadang-kadang. Makanya saya bilang stop berdoa. Mulai jodoh orang ngobrol dengan Tuhan. Doa sekarang ini lupa laporan, Tuhan berkati kita mau tidur, berkati papa mama, mertua, semua jagai rumah, juga anjing Tuhan jangan orang potong. Tuhan berkati juga kompor, supaya kalau ada kompor masih nyala Tuhan kasih mati. Tuhan kan selalu kasih mati kompor Tuhan. Ibu-ibu itu kalau berdoa gak war-war. Pes itu artinya P, mulut, dan sin itu El Sade. Sekarang saya mengerti Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, amin. Pada mulanya omongan, amin, amin. Saya percaya kalau Anda mulai berani berbicara, di saat itulah start awal new beginning. Saya sering bilang gereja ini adalah gereja terbesar di Sulawesi Utara. Amen. Jangan dilihat dengan mata. Saya bukan hidup oleh mata, saya hidup oleh iman. Amen. Iman itu bukti dari yang tidak kelihatan. Kalau sudah kelihatan bukan iman di nama. Amin. Makin selama itu enggak terlihat, itu masih iman. Kalau sudah terlihat jadi kenyataan. Amin. Kalian akan diberikan jodoh terbaik dari Tuhan. Kasihan. Sudah berani bilang amin kuat. Oh, kurang keras pastor. Kalian akan diberikan pria terbaik dari Tuhan. Masa malu-malu kuat. Nih kalau jadi, oh enggak, mungkin kita kasih turun. Pria yang biasa-biasa.
dia yang bisae. Tidak mau. Dia yang luar biasa. Amin. Yang suruh kawin jangan. Lantak lah. Akan diberikan istri yang terbaik, amin. Amin. Istri yang langsing bukan langsung. Berkata nanti setelah langsing jadi langsung masalah lain. Dan kalian akan diberikan bisnis yang terbaik, amin. Yang terbaik, amin. Percayakan, amin. Silakan nantinya. Koni duduk di sebelah orang terkaya di benar bilang. Orang paling cakep di benar bilang. Bilang pemilik wah. Karena duduk di sebelah orang paling bau di benar. Sadai. Nah, pes itu ternyata artinya bukan dilalui. Ternyata pasca itu artinya bukan dilalui. Dulu kan kita mikir dilalukan dari kematian. Dan kita ingat cerita malaikat mencabuti anak sulung itu. Anak sulung mencabuti. Bukan sekedar itu ternyata. Jadi pada waktu bangsa Israel di Mesir bilang, Tuhan bilang, buatlah perayaan yang baru. Orang mikir, apa ya? Tuhan suruh orang ini buat satu acara. Orang kasih acara apa ya? Acara ucu-ucu atau apa ya? Yang bagus itu begitu kan? Dan mereka cari di bahasa Ibrani gak ketemu. Karena mereka gak mengalami itu. Nah, pes itu artinya ini. Yang pertama artinya ini. Di perjanjian lama cuma ini. Yesaya 31 ayat 5. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Satu, melindungi. Amin. Menyelamatkannya, memeliharanya, dan menjauhkan dari celaka. Amin. Ingat, Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru atas hidupmu bulan ini. Amin. Tuhan akan melindungi keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Tidak hanya itu, Tuhan juga akan menyelamatkan. Apa yang terhilang, Tuhan selamatkan. Apa yang kurang, Tuhan selamatkan. Sudah, jangan ragu-ragu bilang amin. Amin itu terjadi di hidup saudara. Saya sudah pulang-pulang, amin itu artinya anu melek nahum. God faithfulness to do his word for me. Amin. Anu melek nahum. Amin. Dan memelihara, amin. Tuhan akan memelihara hidupmu. Tidak hanya hidupmu, kucingmu, anjingmu, kambingmu, babimu. Kalau punya monyet, Tuhan pelihara, amin. Tuhan pelihara semuanya, amin. Saya percaya istrimu, anakmu, suami dipelihara Tuhan. Yang keempat, menjauhkan dari celaka, amin. Amin, Tuhan tidak akan membawa aku masuk dari celaka. Jika aku dapat poin, Tuhan susah ditipu orang. Sampai yang menipu aku akan susah, susah sekali mau tipu pada dia ini. Sekali lupa ada kuasa alam besar di pimpin penguasa alam semesta, amin. Itu sebabnya pes itu artinya lebih dari dilalui. Kalau cuma dilalui, dilewati, man, setelah itu tidak dipelihara, tidak. Yang di perjanjian baru di Lukas 13:34, yang atas ini kayak burung kacawali, kenapa yang bawa kayak ayam? Pertanyaannya kan begini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melemparnya dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, Tuhan ingin membuat engkau tetap hangat di bawah kepak sayapnya. Amin. Amin. Yang sering kedinginan dengan perjalanan hidup ini, menggigil karena sendirian, Tuhan menghangatkan. Amin. 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 Kalau engkau kesepian, bukan berarti engkau sendiri. Amin. You feel that you love me. It doesn't mean that you are alone. Betul tak? Kalau kau kesepian, kau berarti kau sendirian. Amin. Tuhan akan menghangatkan. Ada permulaan baru. This is the start of the day. New beginning. Amin. Saya percaya mulai hari ini kita proklamasikan kita punya tempat yang baru. Amin. Supaya nggak usah buka-buka begini. Supaya nggak ada yang bocor-bocor begini. Amin. Orkestra yang terbaik. Amin. Jadi kalau saya korban, haleluya. Jeng. Amin. Betul. DP lighting lupa X Factor. Jadi kalau kita maju dari itu, lupa X Factor. Kalau kita naik dari bawah. Amin. Kita omongan dulu, amin. Pada mulanya itu hanya omongan. Kalau ada yang bilang, Pak, kalau nggak terjadi, orang cuma rugi malu. Kalau ini jadi, orang hilang dari kemaluan. Lagi. Amin, jangan takut. Amin. Kita gereja paling hebat. Amin. Karena kita mengorbankan Yesus. Amin. Siapa lagi yang lebih hebat dari Yesus? Amin. Allah yang dahsyat begitu. Main. Oke. Okay. Saya ceritakan tentang pes, kisah pes.
Paskah itu di Keluaran 12, tapi saya mau mulai dari Keluaran 11 supaya Anda mengerti. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Saya tanya, Tuhan memberikan tulah berapa tulah? 10. Pintar yang ikut, sering ikut cerdas cermat kita pasti tahu itu. Ya. 10. Nah, Tuhan ngomong begini, Firaun itu paling bandel, tipe hati keras. Keras tipe hati. Tulah pertama dia bilang, "Oke, boleh, boleh. Sudah pergi, Jo." Setelah diambil, Tuhan kasih tulah kedua kata. Iya kan? Tulah kedua kata kan? Kata. Kalau kata Yudi, kata sama kodok itu beda, Mas. Nah, kalau Anda ingin tahu tentang kata dan kodok, tanya Yudi. Dia masih di paman, orang paman. Nah, pada waktu tulah kedua kata, Firaun bilang begini. Waduh, Tuhan kirim kata sampai di bibir kamar tidur. Bagaimana bunyi kata? Begitu kan? Dia masuk bawa masokot mau sikat gigi. Dia mau ah sudah kita mau langsung tidur coba toko sih kemudian dia mau tidur di tepi pantau. Kata di mana-mana. Terus dia panggil Musa. Musa sini. Tuhanmu ini atau sudah keterlaluan? Sudah. Saya akhirnya dia melembutkan hatinya. Sudah. Saya izinkanlah kalian pergi. Sudah. Saya tobat. Terus Musa tanya begini. Kalau Anda baca di Tuhan kedua. Oke, raja. Kata-kata ini mau diusir kapan? Kalau anda jadi Firaun, Anda bilang apa? Sekarang kan Firaun bilang besok juga. Bodoh kan? Orang kalau tidak dibawa kasih tadi yang kelihatan bodoh meskipun dia raja. Wah tadi sudah ganggu. Coba baca itu ditulah yang tentang kata. Besok kamu usir kata-kata ini. Bodoh kan padahal sudah terganggu. Betul nggak? Orang-orang sudah tahu itu makan racun masih datang pulang. Jadi bodoh, betul. Kita elit kita bodoh dong. Yang pura-pura pinter buat wajah-wajahnya. Anda dulu kan dibodoh-bodohi. Anda punya pendidikan persepuluhan. Ada 4 pendalang dari 4 penjuru mata angin akan melahap kekayaan. Kemarin kita di Tondang ada mengkhotbah. Kita terjebak, ikut-ikut tebak dia. Pendeta lain ini saudara yang datang ini. Jadi kita orang datang ke parokpi paman. Paman, kayak orang Batak. Oh, jadi ibadah ulang tahun yang pimpin dari gereja lain dia berbuat tentang melekat Mazmur 19. Dia Alkitab banyak janji Tuhan, tapi janji Tuhan hanya bisa digenapi untuk orang-orang yang melekat kepadanya. Kalau yang tidak melekat tidak bisa. Aduh, bila takut mau lingga angkat tangan, tidak ada ikut tuh. Ya. Kalau tidak melekat tidak bisa Tuhan menggenapi janjinya. Padahal Tuhan sudah ada di hati orang. Amin. Melekat bagaimana lagi? Lebih intim, mau intim bagaimana lagi? Intim itu di pikiran, bukan di hati. Amin. Itu sebabnya saudara ya. Tuhan ngomong 2, 3, 4, 5 sampai akhirnya ke 10 dia bilang, aku akan mendatangkan satu tulah lagi. Satu tulah, sesudah itu akan membiarkan kamu pergi dari sini. Firaun ini kadang-kadang pelimpan. Oke, kata diusir, dia masih mengeraskan. Tulah ketiga sampai tulah ke 10. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar membiarkan kamu dari sini. Ayat 2. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Pasca permulaan baru, engkau boleh meminta kekayaan yang diberikan oleh dunia kepada tetanggamu. Amin. Kalau tidak bagoyan, Tuhan. Tapi maksudnya bukan nyolong ya. Ini perintah Tuhan. Lagi-lagi minta sama tetangga Mas Pela. Anda pikir tabernakel yang di tengah itu ada toko istana emas di padang gurun? Tidak ada. Lembu tambun dibangun dari mana? Mereka minta sebanyak mungkin. Amin. This is new beginning. Amin. Minta. Saya minta tanah terbaik, bangunan terbaik untuk menang. Amin. Kalau boleh itu bangunan di tengah kota atau orang ibadah, lantai bawah futsal. Jangan lupa ada lebih pisang goroh, Pak. Nah, itu penting. Kalau pisang goroh pas, itu surga di bumi. Kita su setting di kitab kota Bapak di mantap ini. Kalau boleh nanti ada bisnis jemaat yang dikelola. Amin. Kalau gitu, amin. Enggak apa-apa, enggak datang ibadah enggak apa-apa. Kayak di mangkos saja, cuma speakernya kemana-mana. Jadi yang lain boleh enggak jalan-jalan sambil mau beli baju. Oh, buat kesucian.
PG jaga. Mbak, kenapa? Itu khotbah itu menjamah kita pihak. Ada yang salah. Tulah itu diberikan, tulah ini mana yang sulung. Nah, saya berikan keluar 12. This is the point of my sermon. Berfirmanlah Tuhan dan Musa kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Di tanah Mesir Tuhan berfirman, bukan di luar Mesir, di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini akan menjadi bulan yang baru. Dengarkan saya. Akhir Maret memasuki April akan menjadi bulan baru sejarah hidupmu. Saya tidak tahu apakah pekerjaan, apakah hubungan, tapi saya percaya this is new beginning. Saya Tuhan, saya waktu kemarin milih judul khotbah, pengin saya kasih judul khotbah apa ya? Saya pengin kasih judul khotbah awalnya kematian massal. Kematian massal. Bagus, tapi terlalu menggelegar. Betul, bagus kerennya. Saya kan punya judul khotbah aneh-aneh. Aku mencintaimu meskipun bau babi, kan? Ada yang judulnya keparat. Yang judulnya berhenti berdoa kan bisa kasih judul apa? Tuhan taruh, Tuhan mengatakan dalam hati saya, katakan kepada jemaat yang mau kembalakan, this is new beginning, aku akan membuat sesuatu yang baru. Amen. Seperti ketika Yesus terjatuh dan bilang, ibu lihatlah, aku membuat segala sesuatu yang baru. Amin. Bulan ini akan menjadi permulaan kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Amin. Ya, saya tidak mengorbankan teologi kemakmuran, saya mengorbankan Yesus yang kaya. Saya sedang berhadapan dengan anak-anak yang kaya, amin? Amin. Ya, maka kalau suka kaya, ingat-ingat kuat kepala. Yang ada kuat itu bagusnya dua kali itu. Nah, lihat. Lihat disuruh apa? Mempersembahkan. Ya. Buanglah kaki yang lama itu supaya kamu menjadi adonan baru sebab kamu memang tidak berani. Anak domba pasca kita juga telah disembelih yaitu Kristus. Tiap bulan baru, menurut Taurat, harus dipersembahkan domba pasca. Kita tahu domba pasca kita adalah Yesus Kristus. Amin. Kita tidak perlu memberi sesuatu. Makanya tadi lagu tadi kita ganti. Saat ku masuk ke hadiratmu. Kalau aslinya begini. Bawa persembahan. Kita tidak perlu bawa persembahan. Persembahan apa coba? Orang pedoya aja suruh rusak-rusak coba. Ya, ada uang baru. Saya mau lihat nanti. Ada uang baru yang bikin kayak kalau Idul Fitri. Paling suka lipat-lipat. Tidak ada yang baik. Makanya saya ganti. Saat ku masuk ke hadirat, saat ku menikmati tempat kudus. Amin. Kita tinggal menikmati apa yang dikerjakan. Nah, kita masuk. Ayat 3, sama-sama, 1-3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, katakan tanggal 10, bulan ini bulan yang pertama, bulan Nisan. Jadi Yesus berdasarkan nubuatan, Yesus itu mati tanggal 10. Tanggal 10 itu peristiwa sebelumnya. Pada tanggal 10 bulan ini, oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Semua ngasih. Tuhan tidak ingin tidak ada yang selamat. Semua pasti diselamatkan. Saya baca dulu. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat di rumahnya haruslah mengambil seekor kulit kongsian menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Jadi bulan yang baru ini, menurut pembuatan harus ada seekor domba yang dipotong. Mas kalau mau ini keluarga terlalu kecil, mungkin cuma suami istri, gak ada yang lain, gak kuat beli seekor domba, boleh join sama tetangga. Tuhan begitu baik, amin, amin. Tidak ketat-ketat. Gampang kok menikmati kekristenan itu, gak susah. Sudah kalau kemarin kesembuhan ilahi, oleskan minyak urapan. Merk ini susah, carinya susah kan? Minyak zaitun murni susah. Ya, menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, saya baca lanjut. Anak dombamu itu harus jantan. Ingat ya, anak domba kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Yang tergantung di kayu salib itu adalah seorang yang jantan, tidak bercela. Apa cela Yesus? Tidak ada kekurangannya. Yesus itu menjadi berdosa hanya di atas kayu salib. Ketika dia hidup di bumi, tidak ada dosa, termasuk di dagingnya. Kalau Yesus dibunuh, ketika dia khotbah di bukit, dibunuh, ditusuk, tidak akan keluar darah.
Kenapa? Karena dulu saya membuat keluar darah. Bahkan ilmu kedokteran gak bisa membuktikan itu. Yesus selalu lolos. Kenapa? Tubuhnya belum berdosa. Dia berdosa ketika di atas kayu salib saja. Amin. Mengerti saudara? Nah, berumur 1 tahun. Anda jangan bayangin 1 tahun itu kayak misalkan Dennis ini sudah 8 bulan dia tinggal 3 hari lagi. 1 tahun untuk seekor domba itu potensi maksimalnya di situ. Kayak kalau misalkan Yesus, kenapa Yesus mati di umur 33? Itu masih kuat. Amin. Orang Tuhan dulu selamat itu bukan mati umur 75. Oh, salah itu. Tuhan Yesus mati ketika potensinya, men. Itu sebabnya saya memutuskan mengembalakan gereja ini di usia yang masih muda, amin. Dan saya akan hidup forever. Saya akan tetap muda selama-lamanya. Amin. Jemaat saya akan kelihatan muda semua. Amin. Amin. Sudah, jangan mati tua. Jangan mati muda. Tuhan Yesus mati muda supaya kita mati tua. Amin. Banyak umur. Lihat, tidak bercela berumur 1 tahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Nah, tadi diambilnya, dibelinya tanggal berapa? Tanggal 10. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Menyembelihnya pada waktu senja. Jam berapa Yesus mati? Jam berapa Yesus disembelih? Jam 3. Jadi saudara, hari itu sebelum Yesus mati, aturan Taurat mereka harus membawa korban bakaran. Kalau ada banyak Imamat pasal yang pertama, korban bakaran itu digenapi Yesus ketika disalib jam 9. Korban bakaran atau olah, dalam bahasa korban bakaran itu olah, kalau korban sajian itu minta. Jadi olah itu harus ketika dia disalib dia mengenapi. Ketika Yesus mati jam 3 sore itu sudah saatnya korban sajian minta. Imamat pasal yang kedua. Biasanya ada trompet. Jadi sebetulnya ada satu yang terhilang dari Passion of Christ. Ketika Yesus bilang, Eli, Eli, lama sabaktani, di sana di bait di tabernakel harusnya ada suara trompet. Itu selalu rutin setiap hari. Nanti mas ya, itu ritual rutin untuk aturan Taurat. Pokoknya harus mempersembahkan domba pagi itu korban bakaran, olah. Sore itu korban sajian. Kenapa sajian? Karena dia lebih harum, lebih kemasan. Yesus mengenapi 2 korban sekaligus hari itu. Nah, yang sore kalau korban sajian, setelah korban sajian telur dan suara trompet, seharusnya itu ada suara trompet. Cuma mungkin karena itu untuk diproduksi supaya fokus ke penyaliban, itu oke lah. Jadi harusnya pada waktu, bayangkan di satu sisi ada seseorang yang bilang, aku haus. Bukti neraka itu sangat panas. Ada sesuatu yang bisa membuat Yesus haus, yaitu neraka. Aku haus itu pengenapan bahwa hell, erasing hell. Neraka itu dihapuskan. Sudah selesai. Kita benarkan. Mereka ritual, mereka tidak tahu. Di tempat yang tidak jauh dari tempat tabernakel itu, korban sajian yang terakhir sudah melakukan tugasnya. Yesus disembelih pada waktu senja, pada hari ke-14. Hari ke-14 itu jatuhnya, ini penanggalan Nisan. Harusnya kalau di tanggalan Torang Gregorian itu tanggal hari Selasa kemarin. Jadi saya harus beritahu hari Selasa kemarin harusnya peringatan yang betul di mataku. Selasa baru nanti Yesus bangkit di Sabat, betul. Kan mereka ngitungnya dari jam 6 sore, Selasa jam 6 sore sampai Rabu jam 6 sore, 1 hari. Kan ini 3 hari kan dibukunya, Rabu sore ke Kamis sore, 2, Kamis sore ke Jumat sore. Nah, Jumat sore baru masuk ke pagi, Sabtu dini pagi itu Sabat. Betul, Sabtu itu memang Sabat. Tapi kalau Yesus di salib hari Jumat, Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu, Minggu ke Senin, Selasa pagi Yesus bangkit. Pas lagi kita orang sampai di perjalanan ke Matos, misalnya. Cuma kan itu bukan esensi, itu hanya sejarah. Amin. Kalau kita memperingati hari Selasa, Tuhan sudah bilang, ah, sesat kok Tuhan. Tuhan bilang Selasa aku, bukan cuma aku. Memang itu sudah kesalahan sejarah, tidak bisa diubah. Jadi apa yang masih kita bisa kompromi, kita kompromi. Amin. Termasuk Sinterklas. Sinterklas tidak ada di Alkitab. Maka kalau tidak ada Sinterklas, anak-anak tidak bisa dapat cookies. Kalau orang bikin Sinterklas dari Valentine, lebih lucu lagi. Jadi apa yang bisa, jadi Anda mengerti? Kesalahan yang bukan esensi, tapi masalah pengajaran harus Yesus Kristus. Nah, pertanyaan saya, tanggal berapa domba itu diambil, dibeli? Tanggal berapa? Tanggal 10, katakan tanggal 10. Tanggal berapa disembelih? Kenapa harus tanggal 14? Kalau tanggal 14
ambillah kambing, a lamb. Lamb. Yang keempat, and if the household with too little food. Yang kedua, the lamb. Anda lihat gak sih? Yang terakhir, lima, your lamb. Anda lihat? Pertama, bawa persembahan seekor domba, lamb. Buat Anda mungkin, oh Yesus itu memang penebus dosa. Yesus itu dulu sama dunia, oke. Okay. Itu mungkin dia masih lamb. Tapi tiba-tiba ayat berikutnya harus menjadi the lamb. Artinya the only. Satu-satunya. Mungkin dulu Anda bilang, oh saya bisa sukses kalau saya kerja keras. Oh saya tahu saya butuh Yesus, saya butuh Yesus. Tapi pada akhirnya aku masuk di the lamb. And the final is, Jesus must be your lamb. Menjadi anak domba-Mu. Tuh, saya mau jelasin dulu. Kalau Anda beli itu tanggal, kalau ini saya tunjukinnya. Kalau Anda beli di tanggal 10, domba, Anda malah menyayangi domba itu. Anda siap, Anda tanggal 10 mungkin Anda sudah mandiin. Dia masih menjadi seekor domba buat Anda. Ya, saya beli dari pasar, ini pastor beli. Tiba-tiba tanggal 11, Anda sudah mulai rasa sayang sama domba itu. Nah ini kok domba, bulu. Mulai tanggal 12, Anda mulai mencintai, menyayangi domba itu. Mulai ada ikatan batin. Baik. Mungkin anggap aja kalau seekor anjing atau apalah yang binatang. Tanggal 13 dan tanggal 14 itu bukan seekor a lamb but your lamb. Ada ikatan di situ. Amang hati. Saya tanya siapa yang berani potong anjingnya dan makan? Tidak pernah ada. Dari ikan aja kita pernah dapat ikan mas koki. Kita itu tak berani makan meskipun teman yang goreng. Tiap hari pulang kantor ikan mas koki di kamar. Kan masih jalan di Jakarta. Waktu teman-teman goreng, waktu saya pindah ke Jogja, saya tidak pernah makan. Itu menjadi ikan mas koki saya. Anda mengerti? Sudah ada di situ. Yang dipotong, yang disembelih di atas salib, itu anak domba Paskah-Mu. Itu anak domba Paskah Kevin Indas, anak domba Paskah Joyce Kanto, anak domba Paskah Daud Putranto. Bukan anak domba Paskah. That's your lamb. Pertanyaannya kenapa? 10 itu tentang York. Dia harus diambil tanggal 10. Kenapa kan tanggal 1 itu harus disembelih tanggal 5? Karena 10 itu lambang usaha, lambang hukum Taurat. 10 perintah Allah. Itu yang melilit terus. Sampai hari ke-14. Huruf ke-14 adalah Nun. Nun. Nun itu artinya faithfulness. Nun. Atau artinya ikan. Makanya Yesus itu kan kalau dalam bacanya nama Yosua. Yosua bin Nun. Ikan. Makanya lambang kekristenan awal itu ikhtus. Gambarnya begini, ikhtus. Ikan. Makanya waktu Yesus bilang, kau tidak akan menjadi penjala ikan, tapi kau menjadi penjala ikan, the real fish. It's me. Kau akan menjadi menangkap aku, ikan. Itu sebabnya saudara, sampai hari ke-14, saudara kalau mau potong domba itu, saudara sudah gak tega. Tuhan ini dia. Yesus sangat detail ketika dia menunjukkan sacrifice in detail pada waktu dia Abraham. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Di bahasa Inggris lebih mantap. And he said, take no, thy son, anakmu. No, gua gak bilang anakmu saja, dia bilang, anakmu yang tunggal. Di sacrifice in detail, anakmu yang kau kasih. Apa beda anakmu yang tunggal sama anakmu yang kau kasih? Apa bedanya anak domba Paskah? Kalau Anda semua merayakan Paskah hari ini, apa itu? Yesus mati sebagai anak domba Paskah. Oke, okay, it's a lamb. Tapi when you say Yesus mati sebagai anak domba Paskah, itu kita punya. Yang mati di atas kayu salib itu kita punya. That's menjadi privilege. Makanya kenapa saya begitu, saya setiap menyiapkan khotbah karena saya percaya Anda adalah jemaat Kristus. Bukan jemaat saya. Saya tidak akan marah kalau Anda pindah. Tidak. Selama Anda tidak pindah ke neraka, saya tidak marah. Maksudnya itu. Jadi itu sebabnya Nun itu bicara tentang the faithfulness. Kalau Anda mundur ke belakang, pada hari ke-14 baru dipotong. Supaya aku mulai memiliki. Amin. Supaya aku tahu. Kenapa tidak tanggal 14 dibeli, tanggal 14 sore? Tanggal 14 itu bicara tentang Nun. Nun itu huruf ke-14. Nun adalah lambang tentang faithfulness. Kalau Anda membaca tentang kesakitan seorang perempuan, dengan kesakitan kau akan melahirkan anak.
memiliki dua kesakitan. Satu, sakit membesarkan anak, itu nun, dan sakit melahirkan anak. Saya tanya, mana lebih sakit, melahirkan anak atau membesarkan anak? Membesarkan anak. Tuhan, rasa sakitnya bukan ketika menebus dosamu, tetapi ketika dia sudah mati. You still not believe him. Dia sudah menyelesaikan, Anda tetap memilih formula kekristenan. Anda tetap memilih gereja-gereja yang mengorbankan metode. Itu rasanya sakit sudah. Makanya Paulus bilang, tidak pilih aku menggenapkan apa yang kurang dalam penderitaan bagi Kristus. Tetapi apa yang kurang ya? Apa yang kurang ya? Yang Kristus bilang sudah selesai sempurna. Anda harus ingat, 7 perkataan salib, 3 ditujukan kepada manusia, 3, itu antara jam 9 sampai jam 12, nah jam 12 sampai jam 3 sore itu 4 perkataan salib. Jadi 3 sebelum jam 12, 4, itu banyak orang gak bisa kupas. Kalau Anda gak tahu kasih karunia, kalau pengkhotbahan dan underpiece, mereka tidak akan tahu. Kenapa yang kepada manusia 3, yang kepada Tuhan 4, termasuk aku haus itu sebelumnya, yang sudah selesai Bapak kepada misalkan nyawaku, itu kan kepada Bapaknya. Yang kepada manusia itu cuma 3. Kenapa cuma 3? Yang kepada Bapaknya 4, yang kepada Bapaknya sudah selesai 4. Kepada manusia kurang 1. Makanya Iblis tidak bisa terima. Dulu agama membunuh Yesus, sampai hari ini agama Kristen melakukan pembunuhan dalam Yesus. Mimbar dipakai untuk mengorbankan tentang leadership. Mimbar dipakai untuk menakut-nakuti jemaat. Mimbar dipakai untuk menakut-nakuti jemaat. Saya beritahu juga, this is new beginning. This is new beginning. Anak domba pasca itu harus dipotong di 14, dia menjadi ikan. Itu sebabnya betapa banyak Tuhan berbicara tentang ikan. This is new. Itu sebabnya lihat kasihnya yang begitu besar. Kemudian dari darahnya harus lagi ambil sedikit dan dikubahkannya pada kedua pintu, yang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Orang Israel diselamatkan dari malaikat maut yang mengambil anak sulung bukan karena dia orang Israel, karena ada darah. Karena tulah yang ke-10 itu bukan tulah untuk orang Mesir, tulah untuk semua yang tinggal di Mesir. Oke, saya ulangi, tulah ke-10 bukan tulah untuk orang Mesir, tulah untuk semua yang tinggal di Mesir. Jadi mereka diselamatkan bukan mereka orang Mesir, mereka diselamatkan karena ada darah. Amin. Dan jangan pernah bilang darah itu untuk kita. Darah Yesus itu hanya untuk Bapaknya. Memang manfaatnya untuk kita. Banyak orang bilang darah Yesus untuk saya. No, darah Yesus hanya untuk Allah Bapa. Kita menerima manfaatnya saja. Darah itu memuaskan Allah Bapa. Kalau Allah Bapa sudah puas dengan darah Yesus, tidak perlu tambah dua puasa, dua semalam suntuk. Saya tidak bilang itu tidak boleh dilakukan. Saya bilang tidak bisa menambahi apapun. Tidak bisa menambahi apapun. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak berdaging serta sayur pahit. Lihat, itu buatan kematian Yesus. Janganlah kamu memakan yang mentah atau direbus dalam air. Yesus mati di atas bumi antara langit dan bumi. Hanya dipanggang dengan api. Saudara, sebentar kita akan melihat cuplikan sebelum kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Bagaimana Yesus dipanggang dalam api. Menjadi pengantar. Lengkap dengan apa? Sudah kalau baca ini coba bayangkan Yesus. Lengkap dengan kepalanya, petisnya, isi perutnya. Ada yang tidak tergambarkan di film Passion of Christ adalah isi perut Yesus. Karena Mel Gibson di kesaksian tidak bisa, susah membuat sempurna penderitaan Yesus. Karena terlalu susah. Itu saja sudah bagus sekali ke film. Betul? Lihat, ini Yesus yang dimaksud. Jangan kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Tidak bisa, Yesus tidak boleh dipatahin. Tidak boleh dimakan kayak direbus dalam air. Tidak bisa. Dibilang apa? Harus dipanggang. Cuma bisa dipanggang. Betul-betul itu kayak dipanggang dia. Siang hari tengah bulan. Lengkap dengan kepalanya, betisnya, isi perutnya. Sangat sadis. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat terbaik. Anak domba pasca yang di atas kayu salib bukan anak domba pasca orang lain. This is your lamb. Anda harus bilang begini, itu anak domba pasca. Just my lamb. Betul? Kalau anjing saudara yang ketabrak mobil, Anda pusing. Tapi kalau anjing ketangkap,
seharusnya aku mulai hari ini dan terjamin di atas kuasa Allah, bukan Yesus.